Hai, selamat datang ke Kak Ang Kitchen. Okey, kali ni Kak Ang nak masak kuah lasat kuah putih Terengganu style ya. Okey, untuk bahan-bahan dia boleh tengok pada video yang Kak Ang dah tunjuk ni. Okey, untuk kuah laksa ni Kak Ang untuk makan dalam satu paket laksa lah. Okey, laksa tu macam biasalah, kita rebus dulu sehingga empuk. Okey, untuk bahan ketiga ni bahan ulama-ulama yang biasa Kak Ang makan dengan laksa lah. Okey, tapi pada siapa yang tak suka sayur-sayur ulama yang ni, boleh ganti dengan ulam yang lain lah. Kira terserah pada masing-masing lah. Masing-masing punya cita rasa. Boleh je guna apa-apa ulam ya. Okey, untuk step pertama, kita masak kuah terlebih dahulu lah. Okey, untuk kuah ni biasa Kak Ina akan blend isi ikan tu bersama dengan bawang merah, lada hitam dan juga halia. Kita blend sekali dengan isi ikan. Okey. Kemudian untuk step kedua, kita masaklah kuah ni sehingga mendidih. Okey. Untuk masak kuah ni biasa Kak In, untuk masak kuah laksa Terengganu ni biasa Kak In guna isi ikan selayang ataupun orang luar panggil ikan sardin lah. Tapi bagi siapa-siapa kat rumah tu, kalau tak ada stok isi ikan selayang, tak ada stok ikan selayang, boleh je guna ikan kembung ataupun ikan selar ya. Tak ada masalah. Tapi isi ikan selayang lah yang sedap sikit untuk kuah laksa Terengganu. Okey, step ketiga kita masukkan apa, asam keping. Okey, kemudian kita kacau-kacaukan kuah tu biar sebati lah. Okey, untuk masak kuah laksa kuah putih ni, kalau boleh asam keping tu jangan banyak sangat lah. Sebab apa, kalau banyak kita masuk asam keping tu, nanti kuah kita tu jadi tak sedap, akan jadi rasa masam. Okey, so agak-agaklah kalau rasa masam. Biasa kita nak rasa ada sikit sajalah rasa masam-masam tu. Okey, untuk step keempat, kita masak kuah ni sehingga mendidih lah. Bila kuah tu dah mendidih, bolehlah kita masukkan bahan perasa seperti garam, sebut perasa ataupun ajinomoto dan gula secukup rasa lah. Kira kuah ni nak kena ada rasa manis-manis sikit lah, tapi jangan terlalu manis sangat lah. Okay, kalau dekat video Kak ini bunyi, dengar bunyi macam-macam tu, abaikan ya. Biasalah time-time cuti ni, budak-budak pun ramai kat rumah, ada siap-siap menjerit tu, abaikan ya. Okay, kita kacau-kacaukan kuah ni biar dia sebati ya. Okey, step yang kelima, kita masukkan santan ya. Santan untuk masak kuah laksa ni Kak Ang guna santan kotak aje. Okey, kita kacau-kacaukan santan tu biar sebati dengan kuah ya. Okey, untuk masak kuah laksa putih ni, kalau boleh kita jangan masak dia terlalu lama sangat lah. Sebab kalau kita masak terlalu lama, kuah kita tu akan nampak apa, macam pecah minyak. Bila pecah minyak tu tak sedap, rasa tak sedap sikit lah. Kalau boleh jangan terlalu lama. Okey, dalam kotak tu ada lebih-lebihan santan tu, kita masukkan air goncang-goncang, jangan bazir lah santan yang ada dalam kotak tu. Sebab sekarang ni kalau ikutkan, santan pun boleh tahan mahal juga. So ada lebihan dia sikit-sikit tu, kita goncang dengan air. Okey. Okey, kita kacau-kacaukan kuah kita ni supaya dia tak meruap lah. Okey, tengok ni. Untuk masak kuah laksa putih ni, kalau boleh jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu pekat sangat lah. Sebab kalau pekat sangat pun tak sedap juga. Okey. Kalau terlalu cair, nanti takut kuah dia tu tak meresap dengan laksa yang kita makan tu nanti.
Okey, kalau macam ni kira just nice lah. Tak pekat sangat dan tak apa, cair sangat. Kira just nice lah. Okey, dia punya smell pun so good. Okey, boleh cuba. Bagi peminat-peminat laksa, kena cuba resepi kuah laksa kat ini. Yang pasti memang sedap. Okey, bagi penggemar-penggemar apa laksa pun, dia boleh buat resepi kuah laksa ni untuk makan dengan kuah laksa juga. Dia resepi kuah dia, kuah laksa dengan laksa ni sama je. Kalau dekat Terengganu lah, lebih kurang je. Okey, boleh cubalah resepi ni. Bagi siapa-siapa kali pertama cuba tu, nanti boleh komen sikit lah. Sama ada apa, okey ke tak okey. Okey, kita masaklah kuah ni sehingga mendidih. Okey, tengok tu kuah dia pun sedap. Dah tak sabar dah Kak nak makan. Okey, untuk buat kuah laksa pun bahan-bahan dia pun memang cukup simple. Bahan-bahan ni biasa memang sentiasa ada kat dapur kita lah. Bahan-bahan dia pun memang tak susah. Okey, siapa-siapa pun boleh buat ni. Sebab cara dia memang simple. Semuanya kita cuma bahan-bahan dia semua kita blend. Kita blend dia je. Okey, ni nampaknya kuah kita pun dah mendidih ni. Ini kira dah hampir nak masak lah kuah kita ni. Biasa kalau siapa-siapa yang suka makan pecal mangga, boleh juga guna kuah ni untuk siram kat atas pecal mangga tu, pun sedap. Okeylah, kuah aku dah masak. Okey, Kak Ina harap semua dapat mencuba resepi ni ya. Okey, selamat mencuba. Okey, bye.